Kisah Pendekar Bongkok, Jilid 32 Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, baru saja matahari mengirim cahaya mudanya ke permukaan telaga, Ling Ling sudah berlutut di tepi telaga. Seperti biasa, dia hendak membersihkan badannya di bagian-bagian tertentu saja. Ia tidak berani mandi sampai bersih. Bahkan sesudah mencuci muka, segera dia melumuri kembali kedua pipi dan dahinya dengan lumpur pada saat dia berlutut dan hendak memasukkan tangannya ke air, tiba-tiba dia melihat bayangannya sendiri pada permukaan air. Hampir saja dia menjerit saking kagetnya. Wajahnya demikian buruknya, buruk sekali bahkan menjijikan. Rambut itu, muka itu, seperti setan. Bagaimana kalau nanti Xie Liong melihatnya? Hari ini Xie pasti dapat dijumpainya. Dan kalau Xie melihat dirinya, tentu dia akan lupa dan bahkan mungkin akan jijik. Tak terasa, dua butir air mata meloncat keluar dari pelupuk matanya dan mengalir di kedua pipinya. Baru membayangkan si jijik kepadanya saja, hatinya sudah seperti diremas rasanya. Sakit bukan main. Tidak, si tak boleh melihat dia seperti ini. Si tidak boleh pangling padanya, tidak boleh jijik ia harus membersihkan dirinya pagi ini, karena nanti ia akan bertemu dengan si Liong. Liong Koko, engkau tidak boleh jijik padaku, keluhnya dan seperti sudah berubah gila sungguh ia lalu meloncat ke dalam air yang amat dingin itu. Ia memang pandai renang. Ia lupa segala ketika tubuhnya sudah terendam air. Laka bahwa pakaian yang menempel di tubuhnya itulah pakaian satu-satunya. Dan ia terjun dengan pakaiannya Rasa segar menyajukan seluruh tubuhnya dan ia merasa gembira sekali Seolah ia hendak mandi sebersihnya untuk menyambut perjumpaannya dengan Siel Yong Ia mencuci rambutnya yang kotor penuh lumpur Bahkan ia menanggalkan pakaian butut itu dan mencucinya sekali Tubuhnya yang padat dan ranum, biarpun agak kurus Kini nampak berkilauan, dengan kulit yang mulus dan agak gelap Hitam manis bagaikan tembaga digosok. Rambutnya kini tidak kemal dan kotor lagi, melainkan terurai panjang dan halus, dibiarkan terurai di depan tubuhnya menutupi payudara yang kini terbebas dari pakaian yang butut. Karena dia hanya membayangkan pertemuannya yang sangat membahagiakan dengan Xialing, dalam kegembiraannya Lingling -ling lupa segala dan kehilangan kewaspadaan. Dia tidak tahu betapa tidak jauh dari situ. Tiga orang pria muda yang baru pulang dari menjala ikan semalaman suntuk berjalan beriringan lewat di situ, memanggul jala dan menjinjing keranjang ikan hasil pekerjaan mereka semalam. Ketika mereka lewat dekat goa kecil itu, mereka mendengar suara berkecipaknya air. Mereka menengok dan ketiganya langsung berdiri bengong, terpukau bagaikan sudah berubah menjadi tiga buah arca. Kemudian mereka menyelinap di balik batang pohon dan mengintai dengan mati melotot. Gadis, gila itu bisik seorang di antara mereka. Benar, gadis gila. Lihat ia mencuci pakaiannya yang butut. Tapi, ia cantik. Lihat wajahnya itu. Alangkah manisnya. Dan rambutnya, halus hitam dan panjang. Dan tubuhnya itu. Ahaha, betapa menarik dia. Benar. Lihat dadanya itu, hem, Lingling -ling sudah selesai mandi dan mencuci pakaiannya. Ia menengok ke kanan kiri. Setelah melihat bahwa di sekitar tempat itu tidak nampak ada manusia lain, ia lalu naik ke darat. Tubuhnya yang telanjang hanya ditutup rambut panjang terurai, dan pakaian yang basah dan sudah diperasnya itu dipergunakan untuk menutupi tubuhnya bagian depan. Lalu ia melangkah ke arah goa. Tak tahu sama sekali ia betapa tiga pasang mata melahap ketelanjangannya dengan sinar mata yang berubah menjadi buas. Lingling -ling membuat api unggun di dalam doanya. Api itu penting sekali, bukan saja untuk menghangatkan tubuhnya yang agak kedinginan, tetapi juga perlu untuk mengeringkan pakaiannya yang cuma satu satunya itu. Pakaian itu masih jelek, robek sana sini, akan tetapi walaupun butut tidaklah sekotor tadi. Dengan bertelanjang bulat dan mengurai rambutnya agar kering pula, ia membeber pakaiannya dekat api agar kering. Wajahnya berseri dan sama sekali tidak berbekas lagi kegilaannya. Ling Ling terbelalak dan terpekik ketika tiba-tiba tiga orang laki-laki muda itu berlompatan memasuki goanya yang kecil. Otomatis kedua tangannya menutupi tubuh bagian depan yang bugil, Matanya terbelalak ketakutan seperti mati seekor kelinci yang berada dalam cengkeraman harimau. Melihat keadaan gadis itu, tiga orang muda itu menelan ludah. Mereka bukan penjahat, melainkan nelayan-nelayan yang biasa mencari nafkah dari menjala atau mengail ikan. Kehidupan yang miskin dan sederhana. Mereka bukanlah orang-orang yang senang melakukan kejahatan, bukan pula pengganggu wanita. Akan tetapi. Keadaan pada saat itu membuat mereka seperti gila oleh gairah nafsu yang mendadak berkobar menyala-nyala. Melihat betapa gadis yang biasanya dianggap gila itu, gembel gila menjijikan yang biasanya mereka hindari, sekarang ternyata berubah menjadi seorang gadis yang memiliki wajah manis dan tubuh yang luar biasa indah dan menggairahkan, seketika daya-daya rendah saling berebut menguasai hati dan pikiran. Dan sekali nafsu sudah menguasai diri, segala pertimbangan pun lenyap. Baik buruk menjadi kabur dan yang ada hanyalah gairah yang mendorong orang agar melakukan pelampiasan untuk memuaskan dan menyalurkan nafsu yang berkobar. Hehehe, engkau cantik menggairahkan kata tiga orang yang sudah lupa diri itu. Tidak, tidak. Aku jelek, aku orang gila. Jangan ganggu aku, Lingling berteriak-teriak. Akan tetapi tiga orang itu sudah menubruk dan menangkapnya. Ada yang memegang lengan, ada yang memegang kaki, ada yang mencengkeram rambut panjang halus itu. Ling Ling ketakutan setengah mati. Ia menjerit-jerit, meronta, mencakar dan menggigit. Akan tetapi, perlawanannya ini tidak lagi menakutkan atau menjijikan hati tiga orang pemuda itu, bahkan membuat nafsu birahi mereka menjadi semakin berkobar. Mereka tidak peduli lagi gadis ini gila atau tidak. Yang jelas bagi mereka, gadis ini cantik manis dan tubuhnya mulus. Betapapun dengan dekatnya Ling Ling meronta, tetapi apa arti kekuatan seorang gadis berusia 18 tahun dibandingkan tenaga tiga orang pemuda yang kuat, yang setiap hari bekerja kasar? Tak lama lagi ia akan terkulai lemas akan kehabisan tenaga dan akhirnya akan menjadi mangsa bagi tiga pemuda yang bagaikan tiga ekor harimau kelaparan memperebutkan seekor kelinci itu. Tenaga Lingling -ling mulai lemah, akan tetapi mulutnya masih terus berteriak-teriak. Jangan, lepaskan aku. Aku orang gila, aku jelek, ah ah, tolong. Seorang di antara tiga orang itu cepat mendekat mulut yang menjerit-jerit itu, dan pada saat bahaya yang lebih mengerikan daripada maut mengancam Ling-Ling, pada saat terakhir ketika ia sudah ditelentangkan di lantai goa dan seorang di antara tiga pemuda buas itu menindihnya, tiba-tiba nampak bayangan berkelebat ke dalam goa. Aduh! Auh! Hei! Aduh! Semua terjadi demikian cepatnya sehingga Ling-Ling sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Tahu-tahu, tiga pemuda itu telah melepaskan tangan-tangan mereka dari tubuhnya, dan mereka pun seperti terseret keluar dari dalam gua sambil mengadu-adu. Aku gila, jangan ganggu aku! Aku jelek dan gila. Ling-ling cepat meraih tanah dari sudut goa dan melumuri muka, dan semua tubuhnya dengan tanah basah itu juga rambutnya. Bahkan, ia menyambar pakaian yang sudah kering menggosok-gosokkan pakaiannya pada dinding goa yang lembab, kemudian ia mengenakan kembali pakaiannya. Dengan rambut yang kotor, muka yang kotor, lalu ia tertawa, menangis, berteriak-teriak, berlagak kembali seperti orang gila. Tiga orang pemuda itu tentu saja terkejut dan merasa ngeri ketika tadi tiba-tiba pundak mereka terpukul, membuat kedua lengan mereka seperti lumpuh, dan sebelum mereka dapat melihat jelas siapa yang melakukan penyerangan terhadap diri mereka, tahu-tahu rambut kepala mereka telah dijambak dan tubuh mereka diseret keluar dari dalam goa dengan kasar. Mereka meronta dan berusaha melepaskan diri, namun sia-sia. Bahkan, semakin keras mereka meronta, semakin ngeri rasanya, rambut kepala mereka seperti akan copot bersama kulit kepala mereka. Oleh karena itu, mereka tidak berani meronta lagi dan diam saja diseret keluar dari dalam goa, lalu terus diseret sampai jauh dari goa. Mereka merasa semakin ngeri ketika kini nampak bahwa yang menyeret mereka adalah seorang laki-laki yang tubuhnya bongkok. Orang itu menggunakan sebelah tangan, yaitu tangan kanan, yang menjambak rambut mereka bertiga menjadi satu dan menyeret mereka dengan ringan saja. Setelah sadar bahwa yang menyeret mereka hanyalah seorang laki-laki bongkok yang lengannya hanya sebelah, karena yang kiri nampaknya buntung, tiga orang pemuda itu menjadi marah sekali. Keparat busuk. Berani engkau. Lepaskan rambutku teriak mereka. Orang itu bukan lain adalah Xie Yong Hari itu tepat merupakan hari terakhir bekerjanya racun perampas ingatan di dalam kepalanya, dan dia kini mulai teringat siapa dirinya, teringat pula mengapal dengan kirinya buntung. Dia mulai teringat semuanya tadi, ketika dia berjalan perlahan-lahan di tepi telaga, kehilangan kebingungannya yang selama ini dideritanya. Dia mendengar jerit wanita minta tolong, dengan kecepatan yang sampai sekarang masih membuatnya sendiri terheran-heran, tubuhnya berkelebat. Ketika dia memasuki goa kecil itu dan melihat tiga orang pemuda sedang menggeluti seorang wanita yang bugil dan meronta-ronta, dia lalu turun tangan. Dengan ketukan perlahan saja, menggunakan tangan tunggalnya, tiga orang pemuda itu terpaksa melepaskan calon korban mereka, dan dengan cepat, tangan si Eliong sudah mencengkeram rambut kepala mereka dengan satu tangan, kemudian menyeret mereka keluar dari dalam goa. Mendengar bentakan mereka, Xie si melepaskan jambakan tangannya. Tiga orang pemuda nelayan itu berlompatan berdiri, kepala terasa nyeri dan pedas oleh jambakan tadi. Mereka marah bukan main, bukan saja karena kesenangan mereka terganggu dan gagal, akan tetapi juga karena mereka merasa diperlakukan dengan penghinaan. Tanpa banyak cakap lagi, Ketiga orang pemuda itu menerjang maju untuk menghajar pemuda bongkok yang lengannya hanya tinggal sebelah. Mereka mengeluarkan suara mendengus-dengus, dan serangan mereka itu dilakukan penuh kemarahan. Eh, mereka terbelalak karena yang diserangnya itu tiba-tiba saja lenyap dan yang nampak hanya bayangan berkelebat. Mereka membalik dan melihat bahwa pemuda bongkok itu sudah berada di belakang mereka. Mereka bergerak untuk menyerang lagi, akan tetapi tiba-tiba Siel Yong menggerakkan lengan kanan, tangannya menyambar dan tiga orang itu pun terjengkang, terbanting keras. Hem, kalian ini tiga orang jahat, patut dilenyapkan dari muka bumi. Terdengar Siel Yong berkata lirih. Tiga orang itu berusaha untuk bangun, akan tetapi setiap kali tubuh mereka bergerak hendak bangkit, ujung lengan baju kiri yang kosong itu menyambar, mengenai pipi atau leher, membuat mereka merasa seperti disambar petir. Akhirnya, tiga orang itu menjadi ketakutan dan mereka berlutut minta-minta ampun. Ampunkan kami, Tai Hiap, jangan bunuh kami. Mereka berlutut sambil mengangkat kedua tangan ke atas, muka mereka sudah matang biru dan bengkak-bengkak. Siel Leong mengerutkan alisnya. Kalian penjahat atau perampok tanyanya ragu sebab dia melihat betapa mereka berpakaian seperti nelayan biasa. Ampun, Tai Hiap, kami, kami bukan penjahat, kami adalah nelayan yang baru pulang dari menjala ikan. Huh, kalian jahat kata Siel Leong. Akan tetapi di dalam hatinya, dia telah mengampuni mereka. Pergilah kakinya menendang tiga kali dan tiga orang itu terguling-guling, lalu mereka bangkit dan melarikan diri ketakutan. Dia teringat kepada wanita yang hampir diperkosa oleh tiga orang pemuda berandalan tadi, maka kakinya melangkah perlahan menuju ke goa kecil di tepi telaga. Jangan ganggu, aku jelek, aku gila, aku kotor, hehehe, hai hai jangan ganggu aku, terdengar suara wanita itu dalam goa itu. Si Eliong cepat menyelinap ke balik sebatang pohon. Dia mengintai ketika wanita itu keluar dari goa dan alisnya berkerut. Seorang wanita gembel gila. Rambutnya kotor kusut, mukanya sebagian tertutup rambut, muka yang kotor berlumpur pula. Pakaiannya butut dan kotor. Sungguh seorang wanita yang kotor menjijikan, gila lagi. Dan wanita inikah yang nyaris diperkosa tiga orang pemuda tadi? Gilakah mereka itu? Bagaimana mungkin ada pria yang bangkit gairah birahinya melihat wanita gembel gila yang menjijikan ini? Hai hai hik, aku gila, haha, jangan ganggu aku, ah, jangan ganggu aku. Wanita itu adalah Ling Ling. Setelah tiga orang pria yang mengganggunya tadi lenyap, dan setelah ia mengubah dirinya menjadi gembel gila lagi. Barulah ia berani keluar, dan untuk melindungi dirinya dari gangguan, ia sudah tertawa-tawa lagi. Akan tetapi, setelah ia melihat bahwa di situ tidak ada orang, ia menghentikan tawanya, dan terjatuhlah ia berlutut dan menangis sesenggukan. Ia teringat akan peristiwa mengerikan tadi; hampir saja ia menjadi korban perkosaan, dan teringat akan ini. Ia menjadi ketakutan dan teringat ia betapa di situ tidak ada si Yong yang tentu akan selalu melindunginya. Sementara itu dari tempat pengintaiannya si Yong tadinya juga mengira bahwa wanita itu memang gembel gila. Akan tetapi, ketika dia melihat wanita itu menengok ke kanan kiri, lalu menghentikan tingkah gilanya dan suara ketawanya, bahkan lalu menjatuhkan diri berlutut dan menangis sesenggukan, dia memandang heran dan alisnya berkerut Dia adalah seorang yang cerdik dan tidak mudah ditipu Tahulah dia bahwa wanita itu hanya pura-pura gila Ketawanya tadi adalah palsu, dan tangisnya yang sekarang inilah baru asli Ia mendengarkan dengan ketajaman pendengarannya pada saat wanita yang menangis itu merintih dan mengeluh Huhuhu Liongko, ah, Liongkoko, uhuhuhu Kenapa engkau begitu tega? Liong Ke, uhuhu, kalau ada engkau, tentu tidak ada yang berani mengangguku. Air, Liong Koko, di mana engkau? Si Liong merasa kepalanya laksana disambar kilat ketika dia mendengar rintihan dan keluh kesah ini. Bagaikan seekor kijang, tubuhnya sudah melompat dan meluncur cepat ke arah wanita yang berlutut sambil menangis itu. Dipegangnya pundak wanita itu, dan diangkatnya mukanya, lalu tangannya yang tinggal sebelah itu menyingkap rambut yang kusut, menutupi muka. Dipandangnya muka yang kotor itu. Sinar matahari pagi menyinari muka itu. Xialing si menggunakan tangannya untuk mengusap lumpur dari pipi dan dia terbelalak. Ling Lingling, ling. ah, Lingling, ling. mengapa engkau jadi begini? Xialing si berlutut. Lingling ling terbelalak, wajahnya pucat sekali. Dia matinya muka laki-laki itu, lalu pandang matanya menurun ke arah lengan kiri yang buntung, lalu ke arah wajah itu kembali. Matanya terbelalak terus tanpa berkedip, bibirnya bergerak-gerak tak mampu bersuara, hanya mewek-mewek ke arah tangis, dan butir-butir air mati menetes turun. Dan dengan susah payah, baru ia dapat bersuara. "Liongkok, engkau, engkau!" matanya lalu memandang lengan kiri yang buntung. Koma engkau Liong Koko? Ling Moi, ini aku, Xialiong. Liong. Liong Koko gadis itu menubruk, merangkul leher Xialiong Liong dan akhirnya terkulai, roboh pingsan dalam pelukan lengan kanan Xialiong Liong yang memangkunya. Ling Moi, ah, Ling Moi, kau maafkan aku. Ling Moi Xialiong Liong merangkul serta mencium pipi yang kotor dengan lumpur itu, dan air matanya pun jatuh membasahi pipi itu. Kecerdikannya membuka pikirannya dan dia dapat menduga apa yang terjadi. Ling Ling yang ditinggalkan pada Bibi Cili, dan baru hari ini hal itu teringat olehnya lebih dari satu bulan, kurang lebih dua bulan yang lalu, tentu telah pergi meninggalkan rumah Bibi Cili dan nekat pergi hendak mencarinya. Agaknya, dengan cerdik Ling Ling telah menyamar sebagai seorang gembel gila untuk menghindarkan godaan para pria yang jahat dan kurang ajar. Akan tetapi, mengapa tadinya Risia diperkosa tiga orang laki-laki muda? Hal itu tidak dapat dia menduganya. Dengan perlahan dan hati-hati, setelah merebahkan tubuh Lingling -ling di atas rumput, Xie mengurut tengkuknya. Karena sebenarnya gadis itu tidak terluka apapun, hanya pingsan akibat batinnya terguncang hebat, maka dalam waktu singkat dia sudah siuman kembali. Begitu membuka kedua matanya dan dapat bergerak, Ling-ling sudah berseru gelisah, "Liong, ke di mana engkau?" Dan ia pun serentak bangkit duduk. Sia Liung merangkulnya dari samping, "Aku di sini, Ling-ling. Ling-ling menoleh, 'Ayo, Liong, koko, engkau benar, Liong, koku.'" Ia merangkul dan menangis sesungguhkan di atas dada pemuda bongkok itu. Sia Liong membiarkan gadis itu menangis membiarkan dia melepaskan semua kegelisahan dan kedukaan yang diderita selama ini agar larut bersama tangisnya Setelah tangisnya mereda karena kehabisan air mata, Lingling -ling mengangkat mukanya dari dada Xielong dan memandang wajah pemuda itu. Wajahnya tidak begitu pucat lagi dan matanya kini bersinar, tidak layu dan muram seperti tadi. "Liong Koko, kenapa engkau pergi begitu lama?" "Ahaha" Liong Koko, jangan kau tinggalkan aku lagi. Lebih baik aku mati saja daripada harus kau tinggalkan lagi, Liong Koko. Tiba-tiba ia teringat, lalu memandang ke arah lengan kiri pemuda itu. Wajahnya pucat kembali, matanya terbelalak, dan dengan kedua tangannya ia menangkap lengan baju kiri yang kosong, meraba-raba, mencari-cari isi lengan baju itu. Liong Koko, di mana lengan kirimu? Liong Koko, apa yang terjadi? Engkau lengan kirimu, buntung. Sial, Liong mengangguk. Akan tetapi, dia tersenyum. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan lengan kiri, akan tetapi sebagai gantinya, dia pun mendapatkan ilmu yang sangat hebat, sehingga sekarang dia mempunyai tenaga yang jauh lebih kuat dibandingkan sebelum kehilangan lengan kirinya. Aku terjebak oleh musuh pada saat melakukan penyelidikan. Mereka jahat dan kejam. Lengan kiriku buntung dan aku bahkan nyaris tewas. Tetapi Tuhan masih melindungiku, Lingling, -ling, sehingga aku masih dapat bertemu denganmu. Liong Koko, ah, Liong Koko, kasihan sekali engkau. Gadis itu meraba-raba lalu menyingkap baju pemuda itu. Melihat betapa lengan kiri itu buntung sampai dekat pundak, dan bekas tempat lengan itu kini merupakan luka yang berkeriput. Ia merangkul dan menangis sambil menciumi pundak yang sudah tanpa lengan itu, menciumi bekas luka itu. Ia seolah-olah hendak membersihkan luka itu dengan air matanya. Xiao Liang merangkulnya dengan perasaan terharu. Ling Moi, mengapa engkau masih selalu mengharapkan aku, ingin hidup bersamaku? Lihat baik-baik, aku seorang laki-laki yang cacat ganda, Ya bongkok ya buntung lengan kiriku. Apa yang kau lihat pada diri seorang cacat seperti aku? Apa yang kau harapkan dari seorang seperti aku? Liong Koko, aku, aku cinta padamu, Koko. Biar, aku tidak malu mengaku bahwa aku cinta padamu. Aku memujamu, dan engkaulah satu-satunya pria yang ku cinta, bahkan satu-satunya manusia yang ku miliki. Engkau memang cacat, cacat tubuhmu, akan tetapi engkau lah orang yang sebaik-baiknya bagiku, engkau matahari hidupku. Tanpa engkau, hidupku akan gulita. Aku hendak menghabiskan sisa hidupku di sampingmu, Koko. Tentu saja, kalau kalau engkau sudi menerima aku, seorang gadis yang bodoh dan buruk, yatim piatu pula. Lingling, -ling, ahaha, Lingling. Leong -ling. si merangkul dan mendekap muka itu pada dadanya penuh kebahagiaan. Baru sekarang dia bertemu dengan seorang manusia lain yang demikian mencintanya. Dia dapat merasakan benar curahan kasih sayang Ling Ling melalui pandang mata gadis itu, melalui sikapnya, melalui suaranya, melalui sentuhannya. Ling, ling aku pun cinta padamu. Aku, aku ingin memperisterimu. Liong Koko, alangkah bahagianya hatiku. Aku mau melakukan apa saja, asal boleh mendampingimu selama hidupku. Sial, tersenyum. Sekarang yang paling penting, engkau membersihkan dirimu dulu dari lumpur itu juga, bereskan rambutmu dan pakaianmu. Nah, cepat, aku tunggu di sini. Setelah itu, kita pergi ke rumah Bibi Cili dan bercakap-cakap. Lingling telah memperoleh kembali kegembiraannya. Ia pun bangkit, tersenyum penuh kebahagiaan. Menatap wajah Siel Yong dengan sinar mat membayangkan cinta kasih sepenuhnya Kemudian ia berlari-lari menuruni tepi telaga dan membersihkan muka dan leher serta tangannya dari lumpur Juga rambutnya Tidak lama kemudian, mereka sudah pergi dari tempat itu Biarpun pakaian Ling Ling masih butut, akan tetapi tidak terlalu kotor karena tadi sudah dicucinya, juga rambutnya disanggul karena si Elyong sendiri juga belum sempat berganti sejak keluar dari dalam kuburan, maka keduanya kelihatan seperti dua orang petani yang baru kembali dari sawah ladang, dengan pakaian ternoda lumpur. Sambil berjalan menuju ke rumah Bibi Cili di Lasa, sambil bercakap-cakap, Ling Ling lalu menceritakan semua pengalamannya. Betapa karena gelisah memikirkan si Elyong yang tak kunjung pulang, Akhirnya ia melarikan diri meninggalkan rumah di Bibi Cili untuk mencari si Elyong. Ia terpaksa harus menyamar sebagai seorang gembel gila untuk menghindarkan diri dari gangguan pria-pria jahat, persis seperti yang telah diduga oleh si Elyong. Sampai kemudian dia diganggu tiga orang pemuda itu dan nyaris diperkosa. Akan tetapi, Engka sudah menyamar sebagai seorang gembel gila, Bagaimana tiga orang itu masih ingin mengganggu Musie bertanya heran. Ling Ling tersipu-sipu. Salahku sendiri. Tadi malam aku bermimpi bertemu denganmu, Liongku. Karena itu, aku merasa yakin bahwa hari ini aku akan bertemu denganmu. Pagi tadi, melihat bayanganku di air, aku merasa terkejut dan khawatir membayangkan bertemu denganmu dalam keadaan seperti gembel gila yang kotor. Karena keadaan sunyi sepi, aku lalu mandi bersih dan mencuci pakaianku, lalu memasuki goa. Agaknya, ketika mandi itu, mereka sudah melihatku, dan ketika aku memasuki goa, mereka lalu menyerangku dan hendak memaksaku. ha. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan atas segala petunjuknya kepada kita seru Siel Yong dan gadis itu demikian terheran-heran sehingga ia berhenti melangkah dan memandang wajah Siel Yong dengan heran. Bibi Cili menerima mereka dengan gembira, akan tetapi juga dengan khawatir, takut kalau-kalau pemuda bongkok yang kini buntung pula lengan kirinya itu menjadi marah. Ia sudah tahu bahwa pemuda bongkok itu adalah pendekar bongkok yang lihai sekali. Walaupun kini lengan kirinya buntung, ia masih merasa takut. Air, Tai Hiap, Nona Ling ini membuat saya bingung setengah mati. Ia pergi tanpa pamit dan saya tidak tahu kemana dia pergi. Dan sekarang, tahu-tahu telah kembali dengan Tai Hiap, dan, ih, pakaiannya seperti ini. Si tersenyum. Kami tak menyalahkan engkau, Bibi. Bahkan aku berterima kasih sekali kepadamu. Kedatangan kami ini pertama untuk minta bantuan agar mencarikan pakaian untuk kami dan kedua kalinya, sekali lagi aku akan menitipkan Ling Moi di sini, hanya untuk beberapa hari saja. Liong Koko, apa artinya kata-katamu ini? Engkau hendak menitipkan aku Hendak meninggalkan aku lagi, suara itu sudah mengandung isak. Sedang wajah itu berubah pucat, matanya terbelalak penuh protes. Sial, tersenyum dan berkata kepada Bibi Cili, "Pergilah, Bibi, harap engkau carikan beberapa pasang pakaian untuk aku dan Lingwoi. Jangan khawatir, bila urusanku telah selesai, pasti harganya akan kuganti, juga akan kuberi imbalan buat tinggalnya Lingwoi di sini." Air, tidak usah sungkan, tai hiap. Keponakanku pemilik rumah makan itu akan memberi uang berapa saja yang kubutuhkan untuk keperluanmu. Bibi Cili lalu pergi meninggalkan mereka. Setelah nyonya rumah pergi, barulah Sieliong menarik tangan Ling-Ling, dirangkulnya gadis yang masih nampak gelisah itu. Ling-Moi, dengarkan baik-baik. Engkau tahu bahwa kita menghadapi orang-orang yang selain amat jahat akan tetapi juga lihai, bukan? Main, aku tak mungkin dapat mendiamkan saja segerombolan manusia itu mengumbar nafsu melakukan kejahatan. Sudah menjadi tugasku untuk menentang mereka yang melakukan kejahatan, karena itulah aku harus menemui Kim Sim lama dan membasmi gerombolannya. Dan sungguh, tidak mungkin kalau aku harus membawamu serta amat berbahaya bagimu. Nah, karena itu terpaksa aku harus meninggalkanmu lagi di sini, bukan untuk waktu bulanan atau berhari-hari. Aku berangkat pagi, sorenya tentu aku sudah kembali. Akan tetapi, Liong Ke, setelah apa yang kita alami selama ini, tegakkah engkau untuk meninggalkan aku lagi? Bagaimana kalau terjadi apa-apa dengan dirimu? Aku dapat menjaga diriku, Lingling. -ling. Andai kata terjadi apa-apa dengan diriku, hal itu tentu sudah dikehendaki oleh Tuhan dan jika hal itu memang harus terjadi, engkau atau aku atau siapapun juga tidak akan mampu mencegahnya. Biarpun aku tidak dapat menolongmu, akan tetapi aku dapat melihatmu, Koko. Biar aku harus mati pun kalau bersamamu, aku tidak takut dan akurlah. Koko, jangan tinggalkan aku, bawalah aku. Pada saat itu, seorang anak laki-laki berusia belasan tahun masuk ke dalam rumah itu dengan muka pucat dan napas memburu. Ling-ling mengenalnya sebagai anak laki-laki yang suka disuruh-suruh bibi Cili, yaitu anak tetangga sebelah. Akian, ada apa? Tanyanya, melepaskan rangkulan Siel Yong dari pundaknya. Cici, celaka! Cici, bibi Cici, bibi Cili. Ada apa dengan bibi cili Siel Yong bertanya kepada anak itu Iya, ia tadi ditangkap oleh beberapa orang dan dipaksa naik sebuah kereta kemudian dilarikan keluar kota Siel Yong segera dapat menduga siapa yang melakukan hal itu Tentu para anak buah Kim Simpang yang agaknya tahu akan hubungan antara dia dan bibi cili Maka wanita itu ditangkap Ling Moy, aku harus menyelamatkan bibi cili Katanya, sebelum Lingling -ling mampu menjawab, Liong sudah meloncat keluar dari rumah itu. Dia tahu ke mana harus mengejar, tak salah lagi. Wanita malang itu tentu akan dibawa ke Sarang Kim Simpang. Sementara itu, anak yang membawa kabar segera meninggalkan Lingling -ling karena dia ketakutan dan bersembunyi ke dalam rumahnya sendiri. Lingling -ling duduk termenung. Ucapan terakhir Siel Yong masih terngiang di telinganya. Bagaimanapun juga, ia harus mengakui kebenaran ucapan itu. Bahkan kini sudah nampak bukti kebenarannya. Gerombolan penjahat itu telah menculik Bibi cili. Kalau Siel Yong diikutinya, pendekar itu tentu tidak akan mampu bergerak dengan leluasa. Ia harus tahu diri. Ia harus dapat memaklumi tugas seorang pendekar. Ia tadi telah terlalu mementingkan diri sendiri. Tidak mungkin seorang pendekar menjadi miliknya sendiri. Seorang pendekar adalah milik masyarakat, milik mereka semua yang tertindas, mereka yang lemah dan sengsara karena kejahatan orang lain. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh berkelebatnya bayangan orang. Tadinya dengan girang dan penuh harap ia bangkit menyambut karena disangkanya Sieliong yang datang. Akan tetapi ternyata yang datang adalah seorang pemuda yang sama sekali tidak dikenalnya. Seorang pemuda yang tampan dan memiliki sinar mata tajam dan aneh. Ling Ling hendak menjerit, akan tetapi sekali pemuda itu menggerakkan tangan, dia pun roboh terkulai dalam keadaan tertotok lemas dan tidak mampu bersuara. Di lain saat, tubuhnya sudah dipondong oleh pemuda itu yang lantas membawanya lari melalui pintu belakang dengan gerakan cepat sekali siung melakukan pengejaran dengan cepat keluar kota tidak lama kemudian tepat seperti diduganya dia melihat sebuah kereta kecil yang ditarik dua ekor kuda dilarikan keluar kota dia mempercepat larinya dan sebentar saja dia sudah berhasil menyusul sekali dia melompat dia telah berada di depan kuda yang menarik kereta dan biarpun dia hanya memiliki sebuah tangan saja, akan tetapi tangan yang mengandung tenaga sangat dahsyat itu sekali tangkap telah membuat kuda terbesar berhenti dan meringkik ketakutan. Dari dalam kereta berlompatan keluar empat orang laki-laki, juga kusir kereta itu segera melompat turun. Mereka berlima sudah memegang senjata golok dan tanpa banyak cakap lagi, mereka sudah menyerang dan mengeroyok Sial Akan tetapi, pendekar ini menggerakkan lengan baju kiri yang kosong, tubuhnya lalu berputar seperti sebuah gasing. Plak, 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 plak! Lima orang itu bergelimpangan dan roboh tak mampu bangkit kembali. Sambaran ujung lengan baju tadi telah membuat mereka mengalami patang tulang punda atau rahang. Golok mereka berterbangan dan mereka hanya mengaduh-aduh dan tidak mampu atau tidak berani bangkit lagi. Xielong si tidak mempedulikan mereka, lalu menghampiri kereta dan membuka pintunya. Di dalam kereta Bibi Cili duduk ketakutan sambil menangis. Xielong si membimbingnya turun dari kereta. "Jangan takut, Bibi. Mari kita pulang," katanya. Wanita itu hanya mengangguk dan berjalan secepatnya untuk meninggalkan tempat itu, dan pulang ke rumahnya. Sielion mengikutinya. Mereka tidak bercakap-cakap. Bibi Cili masih ketakutan, dan Sielion menduga-duga mengapa gerombolan itu hendak menculik Bibi Cili. Setelah mereka memasuki rumah Bibi Cili, barulah Sielion tahu bahwa dia sudah tertipu. Ling-ling telah lenyap, dan sebagai gantinya. Dia mendapatkan sehelai kertas di atas meja, tertancap oleh sebatang pisau belati. Cepat direnggutnya kertas itu dan dia membaca tulisannya. Pendekar Bongkok, kalau engkau menghendaki kekasihmu selamat, datanglah ke kuil kami. Kim Sim Lama. Xie si mengepal surat itu dalam tangan kanannya. Matanya mengeluarkan sinar mencorong dan dia berkata lirih, Kim Sim Lama, kalau engkau mengganggu Lingling. -ling, Demi Tuhan, kubunuh engkau. Dan tubuhnya berkelebat lenyap dari depan bibi cili yang menjadi makin ketakutan. Omi Tohut, sampai sedemikian jauhkah tindakan yang dilakukan oleh Kim Simama? Kalau begitu, demi keamanan dan ketertiban dalam kehidupan rakyat di Tibet, terpaksa kami harus mengambil tindakan, dalai lama bicara dengan nada suara serius. Setelah dia mendengarkan pelaporan Li Bong Tek yang datang menghadap bersama Xie Lan Hong, setelah mereka meninggalkan kuburan, di mana mereka melihat kuburan Xie Liong meledak dan melihat Xie Liong yang kini buntung lengan kirinya itu membunuh Tai Yang Suhu kemudian melarikan diri, Li Bong Tek mengajak Xie Lan Hong untuk pergi menghadap Dalai Lama kembali. Dalai Lama adalah seorang pendeta kepala yang tentu saja tidak menuruti gejolak hati yang dikuasai amarah. Tetapi sesudah mendengar laporan dari Libong Tek mengenai perbuatan Kim Sim Lama yang sengaja hendak melempar fitnah kepadanya, apalagi mendengar pula betapa Kim Sim Lama kini membentuk gerombolan pemberontak dan berbuat kejam terhadap rakyat, dia tidak dapat tinggal diam saja. Dalai Lama lalu memerintahkan Kongka Lama untuk memanggil semua tokoh lama yang berkedudukan dan berkepandaian tinggi. Berkumpulah puluhan orang lama dan diam-diam Libong bong tek merasa kagum. Ternyata Dalai Lama memiliki banyak orang pandai. Dia dan Sialan Hang mendapat kehormatan untuk ikut dalam perundingan itu, oleh karena pendekar Kunlun Pai ini telah dianggap berjasa besar memberi keterangan tentang sepak terjang Kim Sim Lama tidak kurang dari 24 orang pimpinan lama, dikepalai oleh Kongkalama sendiri, memimpin kurang lebih 100 orang pendeta lama pilihan dan mereka lalu berangkat menuju ke sarang Kim Simpai. Li Bong Tek dan Lan Hang juga berada di antara para pimpinan. Dan di belakang mereka, menyusul kemudian 500 orang pasukan bergerak menuju ke sarang itu pula, tetapi mengambil jalan lain supaya dapat melakukan pengepungan. Di pihak Kim, simpang juga para pimpinannya sedang membuat persiapan akan tetapi persiapan untuk menghadapi pendekar bongkok. Ketika Kim Sim lama mendengar dari para penyelidik bahwa tai yang suhu tewas dan berada di dalam kuburan pendekar bongkok yang sudah kosong, sedangkan pendekar bongkok tidak nampak di sana, dia menyebar para penyelidik untuk mencari di mana adanya pendekar bongkok. Para penyelidik ini sempat melihat kemunculan pendekar bongkok ketika dia menolong wanita gemuk gila dari gangguan tiga orang nelayan. Mereka lalu melaporkan hal ini kepada Kim Sim Lama yang cepat mengatur siasat bersama para pembantunya yang lihai. Dia marah sekali mendengar bahwa pendekar bongkok masih hidup dan dapat keluar dari dalam kuburan. Bahkan telah membunuh Tai Yang Suhu pula. Tadinya, Ketika mendengar bahwa mayata yang suhu berada di dalam kuburan dan mayat pendekar bongkok lenyap, dia menduga bahwa tentu tokoh Kunlun Pai itu yang melakukan pembunuhan terhadap pembantunya itu dan membawa lari mayat pendekar bongkok. Akan tetapi, pada waktu dia mendengar laporan para anak buahnya tentang kemunculan pendekar bongkok yang menolong gadis gembel gila, dia menjadi terkejut bukan main. Dia segera memanggil semua pembantunya untuk merundingkan hal itu. Ah, bagaimana mungkin dia hidup kembali? Tayo Lama, orang keempat Tibet Engolho yang juga merupakan seorang ahli racun itu berseru. Mungkin saja dia dapat disembuhkan dari pengaruh racun. Akan tetapi, bagaimana mungkin dia bisa tetap hidup kalau dikubur dan tidak dapat bernapas selama beberapa hari? Ini tentu ada orang yang menolongnya ketika dia dikubur dan yang tahu akan hal itu tentu Camun di lama. Hem, benar sekali kata pula tok Lama, sute dari lima hari mau Tibet itu. Kami memang sejak dahulu tidak percaya kepadanya. Dia seorang yang setia kepada Dalai Lama. Hanya karena dia pandai ilmu pengobatan saja kita tidak membunuhnya. Kim Sim Lama mengangguk-angguk. Dia pun curiga kepada Camun di lama. Panggil di lama ke sini teriaknya kepada pengawal. Sementara itu, mendengar akan lolosnya pendekar bongkok, bukan main terkejut dan marahnya hati coa bonggan. Lolosnya pendekar bongkok bukan saja membahayakan Kim Sim lama karena rahasianya tentu akan bocor, akan tetapi juga amat berbahaya baginya sendiri. Dia telah membacok buntung lengan kiri pendekar itu tentu Xie Liong tidak akan tinggal diam saja dan pasti akan membalas dendam. Pendekar bongkok itu harus didahului. Lo Chiam pendekar bongkok harus dapat dibasmi, dan kiranya saya tahu bagaimana caranya kata Chao Abonggan. Yao Bixian yang hadir di situ tidak banyak bicara. Memang ia masih merasa amat menyesal bahwa calon suaminya membuntungi lengan kiri Xie Liong, akan tetapi kini ia semangatnya lemah, dan pula bagaimanapun juga, pendekar bongkok adalah orang yang telah membunuh ayah kandungnya. Bagaimana Carol itu tanya Kim Sim Lama, tertarik. Dia harus dipaksa datang ke sini. Saya akan memancingnya agar dia keluar dari rumah pondokannya, kemudian saya akan menculik gadis gembel gila itu, dan kalau dia sudah tiba di sini, mudah saja untuk membunuhnya. Kim Sim Lama tersenyum cerah. Bagus sekali. Lengan kirinya sudah kau buntungi, betapapun lihainya, dia tidak ada artinya lagi. Lakukanlah siasat itu sekarang juga. Coa Bonggan cepat pergi sambil mengajak empat orang pendeta lama, membawa pula sebuah kereta kecil. Untuk memancing Sia Leong keluar meninggalkan rumah Bibi Cili, dia menyuruh empat orang pembantunya itu menculik Bibi Cili di tempat ramai. Hal ini disengajanya agar Siel Yong diberitakan orang tentang penculikan itu, dan tepat seperti yang sudah dia perhitungkan, Xie Yong berlari cepat sekali dari dalam rumah ketika mendengar bahwa Bibi cili diculik orang. Kesempatan itulah yang lantas dipergunakan oleh Bong Gan untuk memasuki rumah dan menculik Ling Ling, sambil dia meninggalkan surat tantangan dari Kim Sim Lama kepada Xie Yong, si pendekar bongkok. Ketika camun dilama dihadapkan kepada Kim Sim Lama, pendeta ahli pengobatan itu menghadap sambil tersenyum. Dia sudah mendengar berita tentang lolosnya pendekar bongkok dari dalam kuburan. Tidak sia-sia semua usahanya menyelamatkan pendekar itu dan dia sudah tahu apa yang harus dilakukan kalau Kim Sim Lama mencurigainya. Camun dilama bentak Kim Sim Lama dengan sinar mata tajam mencorong. Engkau memang pengkhianat. Apalah yang telah kau lakukan saat engkau memimpin penguburan pendekar bongkok? Camun dilama tersenyum, kemudian dia merangkap kedua tangan di depan dadanya. Omi tohut, pinceng, aku hanya melakukan yang benar. Kim Simlama, engkau telah menjadi hamba kemurkaan dan kejahatan. Engkaulah yang sudah menjadi pengkhianat: mengkhianati Dalai Lama, mengkhianati kebenaran, mengkhianati manusia dan Tuhan." Pin Cheng hanya mencegah terjadinya pembunuhan keji terhadap diri pendekar bongkok. Pin Cheng memasang tabung ketika dia kubur hidup-hidup sehingga dia dapat bernapas melalui tabung. Keparat Jahanam Tai Kulama, orang pertama dari Tibet Engkau Ho, berseru marah. Kim Sim Lama juga marah sekali mendengar pengakuan Camun di Lama itu. Tangkap dia. Akan ku siksa sendiri dia sampai mati. Akan tetapi, Ketika para pembantu Kim Sim Lama bangkit hendak bergerak, Chamundi Lama tertawa. Hahaha, tak perlu kalian repot-repot. Sekarang pun Pin Cheng akan pergi meninggalkan kalian orang-orang yang menjadi hamba nafsu sendiri. Kim Sim Lama, engkau telah menyebar benih kejahatan yang kelak hanya akan meracuni dirimu sendiri lahir batin. Setelah berkata demikian, Chamundi Lama roboh dan ketika semua orang memeriksa kakek itu, dia telah tewas. Ternyata ketika dipanggil menghadap, kakek ahli pengobatan ini telah mengambil keputusan untuk menelan racun yang kerjanya halus namun pasti. Pada waktu Chow Ah Bong dan datang memondong Lingling, -ling, Kim Sim lama menjadi amat girang. Ahaha, pantas kalau pendekar bongkok mencinta gadis ini, katanya sambil memandang Lingling -ling yang nampak ketakutan. Kiranya gadis ini bukanlah gembel gila melainkan seorang gadis yang cantik dan manis. Choa Chu, biarlah kami serahkan gadis ini dalam pengawasanmu. Jangan sampai dia dapat meloloskan diri sebelum pendekar Bongkok datang memenuhi tantangan kami. Choa Bonggan mengangguk girang dan membawa Ling, -ling pergi ke kamarnya. Yao Bixian hanya memandang dengan alis berkerut namun tidak peduli. Kini ia tidak peduli apa-apa lagi. Juga tidak peduli apa yang dilakukan Coa Bonggan. Ia tidak tahu bahwa semangatnya menjadi lemah karena ia selalu dikuasai oleh kekuatan sihir dari para pendeta lama pengikut Kim Sim Lama yang selain ahli dalam ilmu silat, juga ahli dalam ilmu sihir. Sebetulnya, sebagai murid terkasih dari Ko Aito Jin tidak mudah gadis perkasa ini dapat dikuasai dengan ilmu sihir. Akan tetapi, pada saat itu hatinya sedang risau dan bimbang, perasaannya kacau balau. Sebagiannya merasa dendam dan benci kepada Si Yong, akan tetapi sebagian pula dari perasaannya ia merasa iba. Juga perasaannya terhadap bonggan bercampur aduk dengan kacau. Ada rasa suka yang timbul dari nafsu birahinya sendiri, akan tetapi juga perasaan muak dan benci. Bukan saja melihat bahwa Bonggan seorang pria yang cabul dan hianat, bermain gila dengan pekan. Dan perasaan benci ini semakin kuat karena melihat kecurangan Bonggan yang menyerang dan membuntungi lengan kiri si selagi pemuda itu berada dalam keadaan tidak berdaya sama sekali. Kini Kim Sim Lama dan para pembantunya juga bisian menanti dengan hati diliputi ketegangan. Beranikah pendekar bongkok datang memenuhi tantangan Kim Sim Lama untuk menyelamatkan Ling Ling? Agaknya, Kim Sim Lama yakin akan hal ini. Akan tetapi Bisian sendiri diam-diam meragukannya. Bagaimana si Elyong akan berani datang? Selain Kim Sim Lama dan para pembantunya terlampau kuat bagi si Elyong, juga kini pendekar bongkok telah buntung lengan kirinya sehingga kelihayannya tentu saja berkurang banyak. Selain itu, mengapa pula pamannya itu akan mati-matian mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan seorang gadis peranakan Tibet yang juga tidak amat cantik itu, bahkan kulitnya agak gelap? Bagaimanapun juga, ia ikut merasa tegang menanti kemunculan si Elyong, si pendekar bongkok. Akhirnya, saat menegangkan yang mereka tunggu-tunggu itu pun tibalah. Kemunculan pendekar bongkok benar-benar mengejutkan semua orang, termasuk Kim Sim Lama sendiri. Semenjak penculikan terhadap Ling Ling dilakukan dan sejak kemunculan Xie si Yongsi si pendekar bongkok dinanti, kuil Kim Simpang ditutup untuk sementara. Semua anak buah pendeta lama dikerahkan untuk melakukan penjagaan ketat. Akan tetapi betapa mengejutkan. Ketika Kim, Sim lama dan para pembantunya sedang duduk di dalam ruangan belakang, ruangan luas yang juga digunakan sebagai ruangan berlatih silat, duduk berunding untuk mengatur siasat kalau pendekar bongkok berani muncul, tiba-tiba saja terdengar suara keras pecahnya genteng di atas ruangan itu dan sesosok bayangan melayang turun dari atas melalui atap yang berlubang. Bayangan ini bukan lain adalah pendekar bongkok yang sudah buntung lengan kirinya.